kamu itu lagi ngandung anak kita berdua. Nah, saya ingin menjadi bapak yang bertanggung jawab atas anaknya. Dan di awal trailer kalian bisa melihatnya, Dian yang masih bersama dengan Tias. Dian mengatakan kalau dia ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab. Dan tentu saja kita semuanya senang banget ya ngeliatin Dian yang manjain Tias. Sementara itu terlihat Cino yang begitu sangat kesal, yang sepertinya geram banget ya dengan Tias dan juga Dian. Halo Dan, target kedua udah sama gue ya. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Zidane yang sedang melancarkan aksi-aksinya. Ya sekarang ini Farhad sudah berada di tangan anak buahnya. Gue minta lo cari obat buat gugurin kandungan. Lo obat itu buat apa bro? Gue paling gak suka orang bertanya. Cari obatnya. Benar-benar di luar dugaannya, benar-benar Cino tega banget. Di sini dia berencana untuk menggugurkan kandungannya Tias. Siapa kamu? Kalian selalu melarang saya kan? Sejak kamu mendekat. Sementara itu di akhir trailer kalian bisa melihat ya Hani yang begitu sangat ketakutan ketika ada beberapa manusia bertopeng yang mengerumuninya. Jangan mendekat! Dan kelihatan banget kalau Hani itu dalam ketakutan. Sepertinya ini semuanya adalah ulahnya Zidane yang menteror Hani. Atau bisa jadi ini hanyalah mimpi buruknya Hani karena kesalahan-kesalahannya yang sudah dia lakukan di masa lalu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang. Tetapi tentu saja kita semuanya seneng banget ya Zidane sudah beraksi. Harapan kita semoga saja kejahatan-kejahatan dan juga keburukan di masa lalu akan segera terbongkar. Ya ternyata kita juga geram banget ya sama Cino yang sekarang ini semakin nekat, semakin keterlaluan. Cinta butanya membuat dia bisa bertindak yang benar-benar di luar batas. Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.